Selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, lagi-lagi one man show. Ya, jadi cuman saya sendiri ya, maju megang kamera sekaligus ngomong sekaligus review. Ya. Jadi hari ini seperti video yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu, ya, di mana saya berkunjung ke dealer Benelli dan sudah mereview dan mentest drive sebuah Benelli Cafe Racer 1130, ya, udah kelihatan kan kayak apa tarikan dan segala macamnya. Nah, di saat yang bersamaan juga ternyata saya diizinkan untuk mentest drive juga dan mereview sebuah Benelli BN600. Ya, dari namanya udah kelihatan BN kode mungkin untuk Benelli, 600 untuk kode CC-nya. Sama percayaan saya. Ayo, 2 silinder, 3 silinder, atau 4 silinder. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah, ayo kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Kawan-kawan, inilah dia Benelli BN600. Udah, kita liatin dulu ya. Take a look around dulu sama Benelli BN600 ini. Aduh, dari tampilan keseluruhan sih ya mirip-mirip kayak motor-motor Jepang pada umumnya ya. Ntar kita lihat dulu. Ah, saya tidak bisa terlalu detail karena ada pickup di sebelah sini. Ya. Nih, jeng-jeng. Sekilas lihat aja dulu ya. Ntar kita bahas lebih detail. Oh ya, di video ini juga nanti saya akan ada sesi test ride ya. Ya, sudah. Saya rasa kita langsung mulai aja ya, apa yang dibawa sama BN600 ini. Yap, dari sisi ban. Gak tahu ini bannya masih asli atau enggak ya, tapi sepertinya enggak. Karena dia menggunakan ban FDR dengan ukuran 110/70 ring 17 dengan double disc brake kiri kanan dengan menggunakan kaliper dari Benelli. Upside down untuk mereknya nggak ada. Nah, coba saya cari dulu ya di browsing mereknya apa, saya nggak tahu nih, nggak ada tulisannya. Terus headlamp, kalau dilihat-lihat sekilas batoknya ini mirip dari merek Jepang ya, lihat sendiri lah kayak apa ya. Terus ini radiator gembot banget ya. Dan ini adalah motor 4 silinder, jadi kalau 4 silinder udah tahu kan bunyinya kayak apa. Oke, terus kita lihat dari sisi speedometer, tampilannya seperti ini. Kita hidupin, dong, ya. Ada untuk lampu netral, ini oil check kali ya. Ini lampu jauh, lampu rating, tachometer, ada suhu, jam, speedometer, ada odometer, dan penunjuk bensin yang lagi habis. Ya. Di sini ada apa namanya? Cut off. Ini untuk hazard, starter tangan, normal lah ini ya, normal. Untuk sisi handle kiri kanan, dia belum menggunakan Brembo seperti layaknya Benelli Cafe Racer 1130, dia masih normal. Tapi yang, oh jadi juga tidak ada untuk penyetelan shockbreaker, jadi ya normal banget lah ya. Letak kunci kontak di sini, mirip seperti Cafe Racer 1130. Ya. Lalu kita turun sedikit ke bagian bawah, framenya. Dia menggunakan frame apa ya, campuran kali ini ya. Sebelah sini dia menggunakan sasis tubular, tapi di bagian sini dia seperti menggunakan twin spar. Ya mirip aja sih, tapi bukan sih kayaknya ya. Gak tau apa namanya kalau rangkaian si Benelli ini. Ya. Terus kita beranjak ke bagian sisi belakang. Ban belakang dia menggunakan ban Adreno. Saya baru pernah dengar nih, Adreno radial ukuran berapa nih? 180/55 ring 17 ya. Motor ini juga sudah menganut split seat terpisah depan dan belakang, masih menggunakan behel belakang, dan inilah tampilan dari belakang knalpot terpisah seperti CBR 1000 kali ya. Ini seperti ini, lalu velg. Kalau sekelas lihat mirip kayak velgnya si Satria FU ya, cuman ini versi yang lebih besar. Terus untuk kaliper belakang juga masih menggunakan Benelli. Cakramnya juga saya rasa bawaan Benelli juga ya. Ini lengan ayunnya seperti ini, masih normal.
Dan ciri khas Benelli adalah shockbreaker ada di sisi kanan. Ya, mirip kayak Kawasaki R6 ya, di sebelah kanan. Ya. Oke, seperti apa bunyinya? Kita hidupin aja dulu ya. Kopling. Gimana caranya ya? Tolong dong hidupin motornya, saya gak bisa. Oh. Sambil kopling soalnya. Duluan. Oh, iya, udah. Ya, hati-hati. Ayo. Nah, enggak apa-apa. Hah? Dia pencetin koplingnya ya. Kamu dikeber dong nih. Weng, weng. Ya, seperti kebanyakan motor 4 silinder. Khas banget ya. Bunyi 4 silinder. Oke. Biar jangan penasaran lagi kayak apa. Apa namanya? Sesi test ride-nya. Tetap stay tune ya di Delica 8000. Sekarang kita masuk ke sesi test ride. Oke. Thank you.
Oke, saya tadi sudah mencoba sebentar Daniel B600 ini. Jadi adapun impresinya kurang lebih motor ini karena dia letak stangnya di atas ya. Jadi apa istilahnya ya? Kayak fat bar gitu ya. Jadi ini sangat nyaman banget buat harian. Belum lagi dia dengan kubikasi 600 cc 4 silinder, jadi saya rasa untuk power bawah sampai tengah atas ya enak, tinggal seberapa berani aja untuk gas motor ini ya. Terus apa lagi, kenyamanan untuk menapaknya kayaknya lebih enak yang ini dibandingkan KW Racer 1130 kemarin ya. Ini ya berasa lebih enak lah napaknya, enggak super jujur banget, jadi masih lebih nyaman. Terus apalagi dari sisi tarikan memang tidak akan segarang 1130, tapi untuk dalam kota ini B600 ini sangat-sangat bisa banget diandalkan ya. Apalagi bunyi 4 silindernya yang ya saya rasa pasti akan menarik perhatian ya. Nah, mau tahu harganya? Nah, harganya sebentar saya cantumkan di paling belakang ya, press release-nya. Berapa harga dari Benelli B600 ini? Kalau kurangnya apa ya? Mungkin karena minjem cuma sebentar, saya belum dapat kurangnya. Cuman kalau dari kelihatan sekilas aja sih, mungkin tampilannya aja mungkin lebih harus lebih update lagi ya, karena ini tampilannya masih agak kurang lah ya, lebih modern kan lagi. Terus motornya juga tadi kondisinya belum sempurna banget ya, mungkin nanti kalau yang dapat yang baru berasa kayak ya motornya menarik aslinya kayak apa gitu ya. Jadi saya rasa itu saja dulu video singkat review dan test ride dari Benelli B600. Jadi kita ketemu lagi di video review dan test ride selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, have a nice day, bye bye.